langsung kemudian dari anggota Propam kita melakukan penelusuran. Nah, dari hasil penelusurannya itu kita juga cukup memprihatinkan ya, karena memang ada beberapa keterlibatan anggota yang lain. Salah satunya yang sangat kita sesalkan adalah salah satu Kapolsek, yaitu Kapolsek Astana Anyar yang ada di Polres Bandung. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya, bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Penelusuran. Nah, dari hasil penelusurannya itu kita juga cukup memprihatinkan ya, karena memang ada beberapa keterlibatan anggota yang lain. Salah satunya yang sangat kita sesalkan adalah salah satu Kapolsek, yaitu Kapolsek Astana Anyar yang ada di Polres Bandung. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya, bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.